tes. Oke, bahas singkat lagi. Marksman finisher Ixia. Kali ini gua bahas kekurangannya cuy. Kurangnya Ixia itu yang pertama, clear creep lama. Gua dorong Karina aja nggak bisa. Kedua, skill kabur nggak ada. Dan yang paling penting, hero ini counternya banyak. Ultimate lu aja kayak nggak guna. Damage-nya gede sih, critical damage itu nggak ada. Tuh yang kurangnya. Terus dari segi pemilihan item juga kalau menurut gua itu juga lumayan sulit. Gue tuh orangnya yang malas belajar. Ya main ya asal main aja. Mana item rekomendasi itu yang gua pakai item rekomendasi itu gua mati 11 cuy, 8 poin di atas 4 lah karena gua mainnya solo. Kalau di tangan pro player berguna sekali karena backupnya dia ada. Coba lu pikir lu main solo tim lu nggak ngepick tank. Skill 2 nya si Ixia ini adalah EC ya, kayak menghentikan pergerakan musuh lah. Creep pun bisa kok ke CC sama skill 2 nya ini. Cuman kalau musuhnya 2 orang, 3 orang tuh lu CC, yang kena CC itu 2 orang aja. Satu orang tuh bisa nge-counter lu, cuy. Bagi player-player solo kayak gua ini ya susah. Kalau lu mau nyoba hero ini mendingan enggak usah solo, cuy. Apalagi tim yang lu dapat itu agak amburadul. Terus dari segi pemilihan emblem juga. Untuk yang update saat ini kalau menurut gua pribadi sih untuk emblemnya tuh agak susah. Lu ngerakit emblem sendiri nggak ngikutin pro player nggak guna lu jadi MC. Saran gua kalau mau lu nyari selamat ya bikin item tank aja. Di early game lu nggak ada damage, tim lu yang memberikan damage kayak hero mid lane, mage biasanya. Usahakan jungle-nya jangan ada jungle tank ya, biar bantu memberikan damage. Udah itu aja sih kalau menurut gua kurangnya hero ini ya itu. Untuk kelebihannya kita bahas di video selanjutnya aja lah. Ada banyak video cuy. Sekian dari gua. Selamat berbacot.